baru ini tular satu rakaman dashcam memaparkan kejadian tidak bertanggungjawab seorang individu berbangsa Cina di sebuah stesen minyak. Berdasarkan rakaman video tersebut, kejadian berlaku pada Ahad 21 Julai 2024 sekitar jam 4.52 minit petang di stesen minyak Aman Puri di Kepong, Selangor. Seorang lelaki dilihat turun dari kenderaannya dan bergegas ke tandas. Namun oleh kerana terdapat individu lain di dalam tandas tersebut, lelaki itu terpaksa membuang air kecil di ruangan tempat wuduk surau yang disediakan di stesen itu. Sejurus melepaskan hajat, lelaki itu terus meninggalkan tempat tersebut tanpa membilasnya dengan air. Tindakan tidak bertanggungjawab itu telah mengundang kemarahan orang ramai sekaligus menggesa agar tindakan diambil terhadap individu terbabit. Apa jua masalah berkaitan dengan kencing? Kencing tak lawas, lepas tu kerap kencing. Dan apa jua masalah berkaitan dengan kencing? Jom ikut saya sekarang bagaimana cara atasinya dengan satu pergerakan ini. Tapi sebelum tu jangan lupa save video ini dan juga seperti biasa follow Mahdi Abdullah. Jom ikut saya sekarang. Lakukan 30 hingga 100 kali. Tak mampu 30, tak mampu 100, lakukan 30 kali. Jom ikut pergerakan ini. Okey? Pergerakan ini sangat mudah. Kena lakukan setiap hari. Okey? Pegang okay, jari ni, anda kena pegang ibu jari kaki. Okey, pegang ibu jari kaki. Okey, lepas tu turun. Naik, tegakkan kaki ni. Dua-dua kaki ni mesti kena tegak. Okey, turun. Okey, naik, tegak ni. Okey, lakukan 30 hingga 100 kali setiap hari. Tak mampu 100, 30 kali cukup. Okey, jangan lupa amalkan. Yang paling penting, share video ni agar ramai lagi mereka kalau sana yang ada masalah yang berkaitan dengan kencing tu dapat manfaat bersama.